Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, jumpa kembali bersama kami. Kali ini kita akan membahas berita terupdate dari Verrel Bramastra. Kabar terupdate datang dari pemain sinetron Putri Intu Pangeran, di mana Verrel Bramastra tampak mengunggah postingan di Instagramnya. Cowok ganteng pemeran pangeran ini memegang sebuah potret di mana ia tengah mengenakan sebuah cincin di jari manisnya. Hal ini pun membuat para sobat pupa penasaran dan bertanya-tanya. Dalam keterangan foto, Verrel pun menulis caption, "Udah pantas belum ya? Nggak perlu menunggu waktu lama." Postingan cowok yang pernah menjadi kekasih Natasha Wilona ini langsung dimanjerin oleh komentar fans Verrel dan juga sobat pupa. Salah satu sahabat terdekat dari Verrel Bramastra yaitu Reza Syah pun memberikan bocoran mengenai wanita idaman Verrel. @rizalsyah_14, bocoran aja ya, inisialnya ya, T. Sementara itu, Andres Adelio yang juga setuju dan ikut juga berkomentar, "Semoga tahun depan beneran di real life, amin." Bahkan, Reza Syah juga menambahkan komentarnya, "Udah, langsung aja dinikahin deh. Udah cocok banget, saling kenal." Nah, beberapa netizen juga ikut setuju nih dengan postingan Verrel tersebut. Malahan, mereka ini terbagi dari dua kubu. Ada yang dari pendukung Feby Rastanti, dan ada juga dari Natasha Wilona. Seperti dari akun Isyafiq, "Semoga sama Kak Natasha Wilona, masa depan, amin." Dan ada juga nih dari fans Feby Rastanti, jadi kebayang nih kalau di dunia nyata tuker cincin sama Feby, gemes. Nah, sobat naga ya, kira-kira nih kepada siapa ya Verrel akan menukarkan cincinnya? Apakah Feby Rastanti atau Natasha Wilona? Atau bisa jadi nih inisial T ya yang disebutkan dari Reza Syah itu. Nah, semoga informasi tadi bermanfaat ya. Dan jika suka dengan videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe serta komen positif. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih.